Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kalau kamu mau cari earphone Bluetooth yang harganya terjangkau, desainnya keren, dan kualitas suaranya bagus, ya ini, kamu bisa lihat merek Soul nih guys. Tipenya yang Emotion 2 atau Emotion 2. Nih, kamu bisa lihat tuh guys. Superior High Performance True Wireless Earphone. Dia udah auto pairing, yang artinya koneksinya gampang, nggak susah, dan dia aman digunakan walaupun kita berkeringat. Sambungannya menggunakan pakai Bluetooth. Desainnya seperti ini guys, keren kan, futuristik, mantap, saya suka nih guys. Dan di bagian belakang ini kita bisa lihat nih guys, feature and benefit. Dia auto pairing, oke, dia untuk koneksinya gampang, tadi udah saya bilang ya di depan. Terus kualitas suaranya itu bagus, bentuknya kecil, keren. Kemudian portable charging boxnya ini guys, kalau kita udah isi full, dia bisa ngisi ke earphone-nya ini sebanyak 3 kali. Kemudian dia udah IPX4, aman dipakai walaupun kita berkeringat, dan bisa dipakai untuk total 18 jam. Mantap gak tuh? Dan di dalam paketannya disediain kabel USB untuk ngecas dan beberapa bantalan buat si earphone-nya. Kalau udah rusak atau kurang bagus, bisa diganti dengan baru. Oke, kita langsung buka aja ya. Iya, kita lihat nih guys. Wow, kita buka satu persatu. Ini dia portable chargernya. Dan ini adalah earphone-nya, kiri dan kanan. Oke, kita taruh dulu ya. Dan dalam paketan ini tadi ada kabel charger yang udah USB-C nih guys. Kemudian dapat bantalannya, backup kalau ini bantalannya udah jelek. Kemudian dapat quick start guide. Nah, sekarang kita langsung lihat aja. Ini dia portable chargernya. Kita lihat di sini ada buat colokan type C untuk ngecharge. Oke, kita tinggal buka coba. Up. Oh, mantap juga, keren. Dan ini dia earphone-nya, kiri dan kanan. Bentuk seperti ini tuh nyaman banget kalau dipakai di telinga nih guys. Dia bisa rapat, kedap gitu suaranya. Sekarang saya coba masukin ke sini yang kanan. Tutup. Yang kiri, cantik. Dia langsung nyala tuh, langsung ngecas. Tutup. Oke, buka. Oke, tutup. Oke, sekarang saya mau coba koneksiin ke smartphone. Ya, sekarang kita coba pasang yang sebelah kanan. Wow, langsung kedengeran guys, power on. Taruh di telinga kiri. Wih, cepet banget guys. Wow, saya pasang ke telinga kanan langsung power on, saya pasang ke telinga kiri langsung power on, langsung connected. Wih, cepet banget, emang auto pairing keren banget. Dan kemudian ini saya pakai smartphone Android, muncul tuh guys, Soul Emotion 2. Kita langsung klik aja, langsung pairing tuh, connection tuh langsung kedengeran, pairing successful, udah terkoneksi tuh guys. Coba sekarang saya langsung dengerin lagu yang keren nih. Ini dia, saya suka dengan lagu ini guys. Wow, mantep banget. Dia ini treble-nya nggak nyakitin telinga guys, tapi jelas. Kemudian bass-nya itu rendah dan nggak pecah, nggak sember. Bass-nya tuh bulat banget. Vokalnya jelas, mantep. Ini mah kualitas lux banget sih ininya, kualitas suaranya. Widih, suara surround-nya guys, keren banget. Oke, kesimpulannya, earphone Bluetooth Soul Emotion 2 ini layak kamu milikin karena memiliki kualitas suara yang bagus. Beneran ini bagus banget. Treble-nya nggak nyakitin telinga, bass-nya bulat, vokalnya jelas. Kemudian desainnya keren banget tuh guys. Dan dia memiliki portable charger yang bisa ngecas hingga 3 kali kalau ini dicas dengan penuh. Dan earphone Bluetooth ini sangat aman dipakai bila kita sedang berkeringat sekalipun. Keren deh, beneran.
Dan kalau kamu minat dengan earphone Bluetooth Shure Emotion 2 ini, kamu bisa lihat link pembeliannya ada di kolom deskripsi video ini, guys. Kamu langsung sabet aja, dijamin nggak nyesel, keren deh. Oke, demikian video unboxing dan review mengenai earphone Shure Emotion 2 ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Biarkom untuk melihat perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. See you jajan. Annyeonghaseyo. Dadah. Salam Indonesia.